السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة صلاة جمعة يندرحمة إلى الله سبحانه وتعالى ستلا bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan salawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mencari rizki bagi seorang muslim tidak hanya sebatas pada kebutuhan saja akan tetapi bagi seorang muslim Mencari rizki juga adalah merupakan bagian daripada tuntunan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah jalla waala menuntut setiap kita untuk mencari rizki. yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tebarkan di dalam bumi ini, dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab kita, untuk memberikan nafkah dan ma'isyah kepada anak istri kita, kepada orang tua kita, dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Maka daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan-aturan, rambu-rambu yang harus kemudian kita perhatikan, yang harus kemudian kita jalankan dalam dalam rangka mencari rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Maka bagi seorang muslim yang taat kepada Allah Jalla wa ala, Maka dia akan ikut terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa ala. Dia akan taat terhadap rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah Jalla wa ala. Maka dia akan memilah mana harta yang halal dan mana harta yang haram Dan pantang baginya untuk kemudian menafkahi keluarganya Menafkahi istrinya menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melainkan melalui jalan dan harta-harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Terlebih dalam kondisi zaman yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya'tiyanna la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima mal aminal halali aminal haram akan datang sebuah masa sebuah zaman kepada manusia di mana pada zaman tersebut seseorang tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan hartanya apakah dari hasil usaha yang halal ataukah kemudian dari hasil usaha yang haram maka barang siapa yang kemudian mendapatkan rizkinya melalui pintu-pintu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini akan menjadi kebaikan dan pahala bagi dirinya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian para sahabat melihat ada seorang yang tengah bekerja dengan giatnya bekerja dengan kerasnya lalu kemudian para sahabat berkata ya Rasulullah laukana hada fi sabilillah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam seandainya orang ini melakukan hal tersebut di jalan Allah Jalla wa Ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Kalau orang tersebut keluar dari rumahnya mencari rezeki Allah Jalla wa Ala dengan niat menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, Maka sungguh dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a 'ala kabiraini fa huwa Dan apabila orang tersebut keluar dari rumahnya mencari rezeki Allah jalla wa'ala yang halal dengan tujuan memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, fa huwa Maka sungguh orang tersebut berada di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa kana kharaja yas'a ala nafsihi Dan apabila orang tersebut keluar dari rumahnya mencari rizki Allah Jalla wa'ala yang halal dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya fahuwa fi Maka sungguh orang tersebut telah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagi siapa saja yang kemudian tidak memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia tabrak ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia tidak peduli dengan mana jalur yang halal dan mana jalur yang haram. Yang terpenting bagi dirinya adalah perutnya kenyang. Yang terpenting bagi dirinya adalah kemudian dia terpenuhi segala apa yang menjadi kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan keburukan di sisi Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Sesungguhnya setiap daging, setiap jasad yang tumbuh dari hasil-hasil usaha yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka dia lebih utama untuk dimasukkan untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'a ila yaumiddin Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan di masa sulit seperti saat sekarang ini di mana sebagian di antara kita kemudian harus kehilangan pekerjaannya terkena PHK atau kemudian usahanya pailit Atau kemudian omset dan income-nya berkurang Maka kesulitan yang ada Janganlah kemudian membuat kita tidak lagi peduli Dari mana kita mendapatkan harta-harta kita Apakah dari perkara yang halal Atau kemudian perkara yang haram Kesulitan yang ada Tidak boleh membuat kita patah semangat Untuk mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang halal Selama kemudian dalam mencari rizki Allah Jalla wa'ala yang halal tersebut Kita iringi dengan tiga hal yang nanti akan kita sampaikan Dengan harapan kalau kita iringi dengan tiga hal tersebut Allah Jalla wa'ala akan memberikan kemudahan bagi kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat kesulitan yang saat ini sedang kita alami Dan ketiga hal yang kita maksudkan adalah yang pertama Kita senantiasa meningkatkan dan memperbaiki hubungan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min la Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan carikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya dan juga Allah Subhanahu wa taala akan kemudian memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di dalam ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha min amrihi yusra." Barang siapa yang kemudian senantiasa bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa ala akan menjadikan seluruh urusannya berjalan dengan penuh kemudahan. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kemudian kita senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa ala. karena kata sebagian salaf bahwasanya innal abda la yuhramu minar rizqi bidambin yusibuhu. Seseorang itu terhalang rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa yang kemudian dia perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nastaghfiru rabbakum, tsumma tubu ilaihi, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Maka hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah Jalla wa ala dan senantiasa bertaubat kepadanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian kehidupan yang baik. Kemudian yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hendaklah kemudian ketika kita bekerja Mencari nafkah Mencari rizki yang halal di si Allah Jalla wa'ala Kita senantiasa iringi Dengan senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'idha kudiyatis salatu Fantashiru fil ardi Wabtagu min fadlillah Wa dhukurullaha kathiran La'allakum tuflihun Dan apabila salat jumat telah selesai Ditunaikan Maka, bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah apa-apa yang menjadi karunia dari Allah. Jalla waala, dan iringi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kalian beruntung. Maka, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah jalla waala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar kita mencari rizki-rizki yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kemudian kita tidak memberikan rizki-rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh para istri-istri daripada generasi salafus salih, orang-orang salih terdahulu di mana para istrinya ketika kemudian berpesan kepada suaminya yang hendak mencari rizki yang halal di sisi Allah Jalla wa ala, Mereka berus persana. Iyyaka wa kasbul haram fa inna nasbiru alal ju wala nasbiru alan Hendaklah engkau jauhi usaha-usaha yang haram karena kami di sini masih sanggup untuk menahan rasa lapar akan tetapi kami tidak sanggup untuk menahan dahsyatnya siksaan api neraka. Wallahu taala a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم اللهم اصلح ولاة امورنا واهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه واعنهم في تطبيق شريعتك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم اقيم الصلاه